Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak semuanya kelas 6. Nah, kali ini Mr. Bonar akan mengajarkan kalian membuat daftar riwayat hidup ya atau biodata. Nah, baik kalian bisa mencari templatenya ya. Di sini ada template banyak sekali. Oke, langsung ke bawah sini saja ya. Langsung dibuat desain ini ya. Kalian bisa klik daftar riwayat hidup. Nah, silakan diklik. Oke, daftar riwayat hidup itu apa, Mister? Nah, kalian bisa mengisikan tentang nama, tanggal lahir, ya, atau sekolah di mana, seperti itu. Terus hobinya apa, ya? Seperti biodata. Nah, di sini banyak sekali template yang bisa kalian gunakan, ya. Oke, cari berdasarkan kriteria kalian yang tidak terlalu formal atau terserah ya, bisa menggunakan yang seperti anak-anak zaman sekarang ya, yang simple, yang flat, nah seperti itu. Mister akan menggunakan yang ini saja atau ini, Mister akan menggunakan ini. Nah, di sini ada contoh pembuatan resume atau biodata ya. Di sini ada foto. Nah, foto kita bisa merubahnya. Oke, bisa kita hapus hapus gambar seperti ini. Ya, ini Mister sudah menghapus foto. Nah, kalian bisa mengunggah foto di sini ya. Nah, tapi kalian harus login dulu untuk menambahkan foto. Kalau punya Google atau Facebook, silakan kalian login di sini ya. Kalau bisa menggunakan Google-nya orang tua. Baik. Nah, Mister menggunakan foto yang di sini saja ya. Sudah ada Mister menggunakan foto kartun. Ini bisa cari di sini aja. Mister pakai foto kartun yang ini aja. Iya, yang ini aja ya. Nah, lalu kalian bisa tempel langsung di sini ya. Tarik, tempel, tinggal drag, tempel ya. Baik, terus Mister akan mengganti nama Mister. Nah, ini desainnya ini sudah bagus ya. Tinggal kita merubah nama atau merubah tulisan saja, atau nanti bisa ditambahkan elemen lainnya ya. Oke, Mister mau kasih nama Mister. Oh, ini harus gede semuanya, Mister Bonar. Ah, bisa. Nah, bawah ini kelas 6 SD. Terus bisa. Nah, kalian bisa membuat seperti ini ya. Tujuan utama apa? Visi misi boleh ya. Mister akan membuat visi misi ya. Visi, visi dan misi. Nah, kita buat visi misinya menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Boleh. Nah, prestasi ya boleh, kalian kasih prestasi kalian apa ya. Mister akan menuliskan prestasinya satu aja. Nanti bisa kalian sebanyak mungkin prestasi prestasi lomba makan kerupuk tingkat nasional ya. Ini contoh. Nah, tutup kurung, juara satu. Nah, oke, terus. Nah, ini detail kontak, ini boleh menggunakan nomor telepon keluarga orang tua kalian ya. Boleh dihapus di sini, telepon rumah telepon biasa ini aja, atau nomor HP 0 titik HP titik 2 085 nama bla 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 ya. Oke, Mister ini hanya asal. Terus alamat, nah alamatnya kasih yang lengkap ya, seperti ini ya. Mister akan menggunakan yang default ini saja. Lalu di sini ada pengalaman kerja, ini sepertinya tidak usah ya, kalian bisa menghapusnya.
delete saja seperti ini. Iya, ini satu-satu seperti ini ya. Oke, terus riwayat akademik. Nah, ini bisa digeser ke atas seperti ini, seperti ini. Mr. Bunar juga bisa di, nah, seperti ini ya. Riwayat akademik, apa ya? Riwayat sekolah, riwayat sekolah ya. Tulis ini SD, SSD, SD Budi Mulia 2 angkatan 2020 pelajar. Ini hapus saja, enggak apa-apa. Angkatan 2020 ya. Nah, ini kasih, kalian boleh kasih ekstranya DTK, terus ekstra DTK, ekstra DTK, ekstra apa lagi ya, basket, ya boleh dikasih ya seperti itu. Terus ini TK, boleh kasih TK, sekolah, sekolah taman kanak, kanak ya. Angkatan berapa, tulis 2018 misalkan ya. Terus pernah apa, ikut ekstra drum band, boleh ya seperti itu. Terus bebas, kalian boleh menambahkan yang lain juga boleh. Mister ini akan menghapus, Mister akan tambahkan hobi, hobi ya. Tadi diklik saja, klik seperti ini. Hobi makan kerupuk, hobi main gundu, hobi main ya. Nah, kasih, kasih simbol strip ini atau garis ini ya. Hobi main bola, boleh. Atau hobi main Roblox, boleh ya kalau kalian suka ya. Terus kalian boleh menambahkan di bawah sini. Nah, caranya gampang sekali, tinggal klik kanan, kalian salin, lalu klik kanan di sini, tempel. Nah, cut, action. Nah, biasanya ada tulisan seperti ini, allow ya saja. Kalian allow ya, lalu bisa ditarik ke sini. Nah, ganti saja, boleh tambahkan yang lain, boleh nama, nama keluarga, boleh ya, boleh tulis bapak, bapak namanya Jono, ibu namanya Jini ya, boleh ya. Ini cuma misalkan saja ya. Oke, kalian pasti bisa ya buatnya. Nah, terus kalian boleh tambah elemen-elemen di sini biar lebih bagus. Nah, ini ya boleh stiker seperti ini, atau kalau stiker nanti tidak bisa di print ya. Bebas, boleh yang lain, kasih elemen bunga di sini boleh. Nah, tarik gini, terus silakan dikecilkan. Nah, bagus, biar ada aksennya, biar nggak sepi. Coba kita scroll, scroll up menggunakan control ini ya. Atau di sini bisa penuhi atau dirubah seperti ini ya. Nah, 50 aja. Nah, kurang lebih seperti itu ya, untuk desain biodata ya. Oke. Oke, kita kasih bebas, boleh bunga ya kayak gini biar agak ada aksen, jadi tidak ya, kita blok, geser aja ke sini ya seperti ini ya. Bunganya kurang besar, nah tabrakan, ditabrakin aja ke sini nggak apa-apa ya.
Iya, oke. Nah, ini adalah biodata Mr. Bonar ya. Silahkan kalian praktek sendiri sebagus kalian ya, boleh bebas. Baik, itu dulu dari Mr. Bonar. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.